Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Pasar Ikan Hias Parung Bogor. Nah, kali ini gue lagi di WNC spesialis apa ya sekarang ya, lohan sih bisa dibilang nih, lohannya banyak. Terus cana masih ada ya sini, walaupun nggak banyak, tapi stok cananya lumayan lah ya. Ada kalau beruntung dapat yang langka juga, terus dapat harga yang murah juga. Untuk cupang biasanya ada cupang ya, cuma kali ini kayaknya belum datang stok cupangnya. Oke dah, buat kalian yang penasaran ada apa aja di sini, terus harganya berapa, langsung aja kita cek guys. Let's go. Oke, Bang Iweng, kabarnya gimana Bang? Hey Bang, udah lama kemarin Bang. Backlight ya? Sehat nih Bang? Alhamdulillah, sehat Bang. Tiap kesini kayaknya kelihatannya gemukan terus. Iya, gemukan. Alhamdulillah ya. Sehat kayaknya. Ngapain? Nah, seperti biasa tadi Bang nih, kita mau ngecek stok ikan di sini ada apa aja nih. Ada lohan cana paling Bang ya, lohan cana cupang ya, cuman belum dikirim tapi cupang nih. Oh, cupang lagi kosong ya? Ada, ntar dikirim ntar. Nah, ini kita review dah, buat dikirim. Lohan banyak aja stoknya. Ada tapi tinggal yang ini aja nih Bang, yang kecil-kecil ya, tiga jarian ya. Oh, yang gedenya habis semua. Senin baru datang lagi gedenya. Senin ya? Hari ini hari Sabtu nih. Iya. Ini macam-macam ya, lokal, impor. Kalau ada lokal, ada impornya cuma cewek tapi Bang. Ini lokal semua sih ya. Tapi kalau dilihat ini kayaknya bervariasi. Nah, itu ada biru Taisik itu Bang. Ini namanya apa nih? Taisik. Lokal apa impor? Lokal Bang, dari ya? Taisik Kampo ini. Taisik Kampo. Ini beda sendiri nih warnanya nih. Iya, ada satu cuman bersih sih, cakep makanya. Bersih ya. Iya. Tapi nanti bakalan berubah enggak sih mutiara gitu? Enggak begitu dia. Signingnya sih warnanya ini bagus. Iya. Maaf, mirip apa ya? Yang ikan kecil-kecil tuh? Iya, yang biru-biru itu bukan blue elektrik ya? Ah iya, blue elektrik. Iya. Ini sih cakep kayaknya, bagus. Kalau gini berapa nih harganya nih Bang? Itu 70 itu Bang? 70 ya? Cuma satu, tapi tahu dia emang ada berapa biji ya? Jadi ini diambil harus cuma satu. Oh satu farm, tapi ini ada air. Beberapa sih, nggak tahu bagus nggak? Eh Pak. Nah ini mau bela sendiri nih. Iya, Taisik nih, Taisik Kanval ya. Kampol. Kalau ini sebelahnya apa nih Bang? Itu SRD. SRD. Ini nah, agak short ya. Agak short body, dia agak memanjang ke atas, bantet. Ya, agak short body. Harga berapa nih Bang? Itu samain aja Bang, 70-an itu. 80? Ya, 70 lah. Kayak 70 ya? Iya. Tuh diturunin tuh harganya. Iya, biasanya. Itu gede juga sih, ini lumayan sedang lah, itu 3 jari full ya. Tuh, agak bantet ya, tapi lucu sih. Iya, agak short aja. Bentuknya lucu nih. Terus lanjut sebelahnya ini nih. Belakang ada GB, cuman GB masih ngeblok. Oh GB. Iya itu badan tapi lucu kotak. GB ya. Golden Bass ya? Iya Golden Bass itu. Cuman kalau ini kan ngebloknya Taisiknya. Si GB. Kalau ini bisa berubah kayak ya? Kayaknya itu ngeblok gitu aja Bang ya. Gitu aja ya? Oh. Harganya berapa tuh Bang? Samain aja tuh Bang. Sama ya? 70-an apa 80? Ya 70-an aja dah. 70-an ya? Ini juga nih. Ini ya, SRD nih ya? SRD, agak kempes-kempes dikit lah. Harga mah sama ya? Samain semua. Kalau yang belakang? Sama itu Bang. SRD. Nah ini nih, unik juga nih. Iya, itu GB. Yang depan GB? Iya, depan belakang GB. Oh, depan belakang-belakang juga GB nih? Iya, cuman ini masih banyak hitamnya, belum bersih. Tapi emang bakalan hilang gitu? Hilang yang hitam memang. Tapi lucu sih ini, ada tiga warna gini. Iya. Hilang ntar bersih hitamnya. Yang belakang bersih tuh? Yang belakang bersih ya, jadi lebih dominan oranye. Iya, emang gede yang belakang. Mutiara banyak tuh ya. Kalau ini kelihatan cantik kayak yang belakang? Dia bersih. Harga berapa nih Bang? Belakang cepet Bang, ini sama 70. Ini 70 depan? Iya. Belakang cepet 100.000. Iya. Ini 70.000 ini. Iya, tadi ada banyak sih, berapa tuh? Ada ya stoknya? Ada berapa lagi? Kayaknya ada deh. Oh ini yang sama nih ya? Iya. Belum bersih lah ya, masih ada itu. Iya, masih belum bersih. Ini depan sama SRD nih ya? Iya, SRD ini sih bawah juga SRD sama. Ini SRD mata putih nih. Ini yang mata putih. Ini yang ini. Oh ini. Ini mutiara banyak tuh, cuman agak kempes sedikit. Ukuran sama semua nih kayaknya. Iya, mau 3 jari lah ya, 3 jari. Kalau yang ini di sini harga sama nih? Sama aja deh Bang. Agak sama semua nih ukurannya. Ini juga sama nih. 70 ribuan. Ya nih. Nah yang bawah.
Dia agak kecil tapi udah jenong-jenong ya. Ya, baru masuk yang itu ada berapa? Ada 10 yang baru masuk ya. Nih warna juga cakep ya, merah-merahnya nih. Nah, ini kanvanya nih F2 Thailand-nya, cuman kayaknya cewek deh itu masuk ya. F2 Thailand ya? Iya itu. Cewek tapi itu Kanva F2 Thailand. Ini harga berapa? Dia 120 nih, Mas. 120 ya? Iya. Tuh beda sendiri sih, beda sama yang lain ya. Iya, tapi kelihatan. Cewek kayaknya masuknya sih. Cewek ya betina. Kalau bedanya apa? Kalau menurut Jatan. Dari muka-mukanya sih kelihatan gini. Lebih lonjong kali. Iya, lebih manis dia. Kalau contoh jantannya belum ada ya? Belum ada? Nggak ada. Oh ini SRT nih? Iya, itu jauh. Yang bawah sama lohan sama juga. Nah itu ada GB juga ya? Oh belakang GB nih? Mirip-mirip yang di atas tadi ya? Ini mulai hilang hitamnya ya? Iya, itu kan hitam lama-lama hitamnya hilang. Lama-lama jadi oranye bersih. Tapi sore juga hilang, Mak. Oh, hilang. Ikannya laku. Hilang. Hilang diambil orang. Kita lihat sebelah sini. Kalau gede gini, harga sama nih. Itu cewean katanya sih. Cewean ya? Cewean-cewean 5 jari gitu. Lohan apa ini? Ini udah GB. GB ya? GB juga. Hitamnya udah hilang. Mulai hilang ya? Iya. Mulai bersih. Mutarnya full juga sih. Tinggal mutiaranya. Harga berapa? Itu cewean cepean mah gede tuh. 100 ribuan ya. Cewean gede tuh. Iya nih udah gede nih. Yang lainnya kan masih pada rata ya. Ya itu sama lah sama itu. Nah, terus ada apa ya? Ini ya CS nih. Banyak top kita lihat. Maru. Cana Toman lagi banyak nih. Lampunya udah mati lagi. Teman 20 cm. Itu ukuran berapa cm nih? 20 cm. 20 cm ya. Toman-toman. Ini bisa gede nih ya. Berapanya nih, Bang? Ukuran segini. Itu 20.000, Bang. 20.000 ya. Toman-toman cana monster. Ini ada maru. Oh, ini ada maru nih. Coba. Berapa cm nih? Ini masih 22 berapa? 25 kali ya? Lebih ya 27-an lah ya. Oh, ketiga. Pokoknya 20-an ke atas nih. Hah? Iya, 20 cm ke atas ya. Iya, 25 sih lebih kayaknya. Gede juga sih nih. Tuh, cabung menuju bunga. Iya, bunga sih banyak nih. Barnya 99. Ini kayaknya karena nggak ada substrat nih ya, jadi agak-agak. Kotor. Yang sudah enak. Agak keputihan. Kalau ada pasirnya nih pasti. Ya, ada pasir kuning nih. Iya, langsung kuning. Enggak lampu juga, enggak ada lampu. Barnya langsung pekat hitam. Kalau ada lampu sih ya oke juga sih deh. Mental udah galak. Ya. Tuh kan warnanya cerah. Enggak kena. Cabung udah banyak nih cabung. Iya, udah mantap sih. Menuju bunga. Tuh, udah bagus kan kalau ada ini, tuh, Bang. Sini. Tuh, ya kan? Oh. Tuh. Kalau ada lampu mah jadi cerah. Tinggal pasir. Ini robek menurutnya. Oh, no, ada lohan loh. Campur lohan. Iya, ada lohan ya. Ada nyelip nih satu. Ini harga berapa nih, Bang? Ini PG gue, Bang, 150.000. 150? Iya, bunga banyak soalnya. Murah ya? Murah lah, coba. Bunga banyak ya. 150.000 nih, seriusan nih. Iya, bunganya lumayan soalnya. Full, kanan kiri. Tuh, 150.000. Kalau beruntung emang dapat cana bagus tapi murah di sini nih. Kemarin baritonya laku, barito kemarin 20 sentian. Terus bawahnya lagi kosong ya? Ini, paling ini sepasang nih. Ini sepasang. Asiatica ya? Iya, sepasang Asiatica WS ya? Sepasang nih buat parent nih, buat di breeding. Sepasang gini berapa, Bang? Itu cepet, Bang. Cepet ya? Ini udah ini udah pernah telur beranak. Oh, udah proven. Udah proven. Buat diternakin. Ini Kalimaya. Nah, ini Kalimaya ukuran udah gede nih buat. Cuman mutiaranya kan serem tuh. Buat breeding kan bagus ya? Iya, mutiaranya serem. Mutiaranya nggak pesen pala full. Iya, ini serem satu yang ini. Yang satu serem.
parah itu, tinggal merahin doang cakep. Harga berapa nih, Bang? Hah? Harganya? Itu cepe yang itu, Bang, yang sebelahnya lebih murah tuh sebelahnya. Ini lebih kecil ya? Hah? Sama, cuman nggak sedahsyat dia yang modelnya. Ini motor parah yang modelnya. Ini tuh bedanya ya? Di mutiaranya full watt, serem banget. Oh, nyampe kepala-kepala ya? Iya. Rapet, mutiaranya rapet. Kalau yang sebelah berapa nih, Bang? Sebelah itu paling 70 itu, Bang. 70-an ya? Serem yang itu sih, yang mutiara full. Nah, ini kalau buat breeding kan bisa jadi bibit. Wah, banyak yang mutiara full. Sebelahnya... Ini ada maru-maru nih. Oh, dia ada maru di bawah. Ah, ukurannya lebih kecil. Iya, tuh bearing sih, katanya. Berapa senti nih? Paling 15 senti ya. 15 secabung udah banyak. Ya, enak sih. Ini kipan lama nih. 15 senti. Karena harga berapa dong? 30 ribu nih. 30 ribu. Oh, tuh bang. Sisa 3 tapi. 2, 3. Oh, ini juga nih ya. Yang badan lebih tebal nih. Ini apa nih? Setika albino. Albino? Tapi matanya hitam nih. Tapi bukan lipstick, bukan albino ya. Iya, tapi warnanya hitam apa merah sih matanya? Merah. Matanya hitam ya? Asiatica albino? Iya. Berapaan ini, Bang? Itu cepean itu, Bang. Cepe ya. Apalagi ya, ini gelap banget lagi. Itu ada barito tuh, Bang. Masih kecil. Berapaan ini, hobi? Barito? Lihat nggak? Masih berapa senti nih ya? 6-8 senti. Ya, berapa ya? Ya, 7-8 ya, Lian. Harga berapa nih, Bang? Itu cakep. Nih. Kelihatan ya. Barangnya beda sendiri kalau barito. Ada 30 ribuan ya. 30 ribu ya. Apa? Bagus. Ya, ada berapa tuh? Ini apa? Barito. Itu yellow. Ini cocok banget. Nih, oh, masih kecil ya. Kayaknya serem. Kayaknya andrau ya. Berapa ini andrau? Andrau 30.000. 30.000. Stoknya itu aja deh. Iya, itu aja paling itu aja, Bang. Kirim-kirim. Kupang ada sih, menunggu dikirim. Kupang belum datang ya? Iya, nanti belum datang. Kirim-kirim masih aman, Bang? Masih aman, Bang. Aman. Aman ya? Aman. Nomor WA-nya berapa? Kalau mau nanya-nanya. 0812-900-995. Oke, mau nanya-nanya bisa nanya ke situ ya? Iya, WA ya, aja ntar. Kalau hari buka, seperti biasa? Hari, setiap hari buka. Setiap kita, pagi ya? Udah dari jam 8-an ya udah buka lah ya? Sampai iya. Sore. Gak apa-apa. Oke dah. Oke, makasih banget nih, Bang. Buat waktu dan infonya. Semoga sukses dan sehat. Amin. Semoga sukses dan sehat selalu, Bang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.